Penyelenggaraan ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA berperan penting sebagai jembatan dialog antara legislatif dan eksekutif dalam menjawab berbagai tantangan di kawasan ASEAN. DPR RI optimis AIPA 2023 mampu memberi dampak positif bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan dalam agenda AIPA Pre-preparatory meeting yang berlangsung di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur, parlemen di negara-negara ASEAN memberikan masukan Terkait isu yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara, yang kemudian akan disampaikan kepada para pemimpin ASEAN pada penyelenggaraan ASEAN AIPA interface meeting. Sejumlah masukan, isu-isu yang dibahas, dan uh, semua negara memberikan masukan input, dan akhirnya kita uh, sudah menyelesaikan. Tadi, uh, presiden's message mewakili uh, AIPA, hmm. jadi mewakili ASEAN Interparliamentary Assembly Parliaments. ASEAN ini. Pengen menjadi satu center of growth dibandingkan dengan pertumbuhan dunia yang relatif lebih melambat di ASEAN jauh lebih tinggi. Jadi, kita sangat optimis dengan ASEAN as a center of growth. Itu salah satu poin penting, dan juga tentu menyinggung masalah-masalah yang lain terkait politik, ekonomi, sosial, budaya yang lain. Tapi, utamanya adalah sebagai center of growth. ASEAN Interparliamentary Assembly akan membahas sejumlah isu seperti pemulihan ekonomi pasca COVID-19, krisis kemanusiaan, serta krisis perubahan iklim. Pertemuan AIPA akan menghasilkan rancangan pesan dari perspektif parlemen mengenai integrasi kawasan, mempromosikan perdamaian, dan stabilitas di kawasan ASEAN. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rifki Makrudi, TVR Parlemen melaporkan.